Kita akan jalan-jalan di kota Sukabumi. Satu, sebelah sana ada siapa aja ini? Di absen dulu. Absen ada adik tercinta Zaina Zaira. Alah, ditutup ya. Nah, itu mau kemana ini kita? Jalan-jalan keliling Sukabumi. Betul. Di Sukabumi ada apa aja guys ya? Katanya ada apa? Ada apa ya? Permainannya? Permainan nggak ada, permainan tutup. Corona soalnya. Oke. Dan kemana-mana ya? Skip videonya ya, nanti kita lihat ada apa aja di Sukabumi. Check it out. Ada di bubur bunut Sukabumi. Pesan bubur apa? Ayam. Hey, ini dia datang senam terbaik, the best ini kita lihat. Air putih. Air putih. Ini sebetulnya kita kesini rombongan ya, ada dua mobil, cuman yang satu mobilnya nyasar kayaknya guys. Iya nyasar, gak tau kemana. Sekarang gini lah. Lagi jangan. What? Katanya bubur di sini ini bubur terbaik. Ya, coba ada jatuh. Oke, ini dia buburnya datang guys. Kita lihat. Spesialnya satu ya. Oke. Ini bubur spesial. Bubur bayinya. Ini. Ada ati ampela juga. Ya. Ini bubur yang biasa. Bubur biasa ini. Bubulan. Porsinya mantap sekali ini. Sambal komplit. Sambalnya mantap sekali. Kita berdoa dulu, oke? Okay? Kita berdoa dulu. Gimana? Bismillah. Allahumma jadi ciri khas bubur bunut itu ayamnya tuh bukan ayam suwir guys. Potong-potong kayak gini nih. Potong-potong. Mantap sekali ya. Campur toppingnya ada. Dalamnya kayak biasa ya, ada bihun, ada wortel, bawang daun. Gimana rasanya? Enak. Enak banget. Seporsinya cukup terjangkau. Kalau yang spesial harganya Rp25.000 atau Rp22.000. Kalau Rp25.000 itu porsinya satu, Rp22.000 porsinya buburnya atau buburnya setengah.
Kalau yang biasa tadi berapa sih? 17.000. Iya. 17.000. Atau 15.000. Hmm. Atau 15.000, 15.000 setengah porsi. 17.000 satu porsi. Bubur bayi ini 15.000. Kalau bubur kosongan, kalau itu harganya 10.000 sampai 12.000. Aroket 2000-an. Bubur. Gimana? Enak ya? Makan. Sudah habis? Sudah ini. Sudah habis pertama. Jadi bulur bunut ini tutupnya jam 10 malam. Buka jam 6 pagi. Pokoknya bubur ayam bunut itu mantap. Mantap enggak, Teh? Mantap. Enak ya? Teteh suka? Teteh udah habis? Udah. Pinter. Yang belum nyoba, yang sedang mampir ke Kota Sukabumi, jangan lupa mampir di Bubur Ayam Bunut Jalan Siliwangi. Buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oke, terbaik. Oke, guys, kita sudah makan bubur, sudah pada kenyang semuanya. Kita lurus aja. Kata mama saya. Iya, iya, iya. Mas. Oh iya, sabuk pengaman. Jangan lupa kalau pakai mobil itu harus pakai sabuk pengaman. Supaya apa? Pakai sabuk pengaman itu supaya aman. Aman apa aja? Aman biar kita duduk di teh. Jadi kita ini mau pulang dulu istirahat. Jadi cukup untuk hari ini, habis jalan-jalan keliling Kota Sukabumi terus makan bubur di siang hari ternyata tidak masalah. Asalkan buburnya mantap ya. Dan harganya bisa terjangkau. Jangan lupa follow Instagram @muhammadrafei01. Putri Inam, Instagram adik saya Zaina Z00. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Dadah. Assalamualaikum.